Ada yang berbeda dalam kompetisi Liga Bola Basket Tanah Air IBL 2022 untuk tahun ini. Untuk pertama kalinya seorang wanita menjadi pelatih di IBL 2022. Seri kedua IBL yang berlangsung di Gor Citra Arena Bandung jadi ajang pembuktian Kartika Siti Aminah, pelatih wanita pertama klub basket dalam kompetisi IBL 2022. Kartika Siti Aminah dipercaya untuk meracik klub basket asal Yogyakarta, Bima Perkasa Jogja. Dan bertekad membawa Bima Perkasa lolos ke babak playoff IBL 2022. Kita tetap berusaha untuk lolos playoff. Kita lebih ke Kartika Siti Aminah akhirnya memberikan kemenangan untuk pertama kalinya bagi Bima Perkasa Jogja di IBL 2022 setelah berhasil menumbangkan Ranspik Basketball dengan skor 57-53. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.